Xiaomi Global telah meluncurkan lini terbaru mereka yang terdiri dari Poco M6 Pro, Poco X6, dan Poco X6 Pro. Sebelumnya fokus kita tertuju pada Poco X6 Pro yang telah memasuki pasar global dan akan segera tersedia di Indonesia. Kali ini kita akan mengulas Poco X6 versi paling terjangkau dari seri ini. Poco X6 menandai sebuah peningkatan signifikan dari pendahulunya Poco X5 dengan menawarkan harga yang tetap terjangkau sekitar 3 jutaan. Menariknya, Poco X6 mengadopsi beberapa spesifikasi dari Redmi Note 13 Pro yang juga sebentar lagi akan dirilis di Indonesia. Ini menunjukkan upaya Xiaomi dalam menyediakan fitur premium dengan harga yang kompetitif menjadikan Poco X6 pilihan menarik di segmen pasar yang sama. Poco Indonesia baru-baru ini telah mendaftarkan Poco X6 5G di daftar tingkat kandungan dalam negeri dengan nomor model Poco 23122PCD1G menunjukkan nilai TKDN sebesar 38,20%. Langkah ini mengindikasikan bahwa peluncuran Poco X6 di Indonesia tidak lagi jauh dengan perkiraan kedatangannya di awal tahun 2024. Bagi kalian yang memiliki budget sekitar 3 jutaan dan tengah mempertimbangkan Redmi Note 13 Pro sebagai pilihan, mungkin saatnya untuk berpikir ulang. Poco X6 menawarkan spesifikasi yang sangat mirip dengan Redmi Note 13 Pro, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun kamera Poco X6 sedikit diturunkan spesifikasinya, chipset yang digunakan tetap sama persis dengan Redmi Note 13 Pro menjadikannya pilihan menarik di segmen harga ini. Tanpa menunda lebih lama, berikut ini adalah spesifikasi lengkap harga dan perkiraan waktu rilis Poco X6. Desain Poco X6 menampilkan sebuah pendekatan yang menarik, mengambil inspirasi dari Redmi Note 13 Pro namun dengan sentuhan khas Poco. Uniknya, Poco X6 hadir dengan border berbalut warna hitam dan tulisan Poco yang mencolok di sisi kanan dekat area kamera memberikan identitas yang berbeda pada bagian belakang ponsel. Poco X6 memamerkan desain kamera yang ditempatkan dalam sebuah kotak di bagian kiri belakang menciptakan tampilan yang menarik sekaligus fungsional. Tulisan Poco yang besar dan jelas pada bodi belakang menambah ciri khas dan daya tarik visual pada desainnya. Beralih ke material. Bodi belakang Poco X6 dibuat dari plastik berkualitas tinggi, bukan kaca yang memberikan kesan elegan namun tetap tangguh. Frame samping ponsel juga terbuat dari plastik menambah kesan kokoh dan estetika yang menawan. Dari sisi fitur, tambahan Poco X6 dilengkapi dengan rating IP54 memberikan ketahanan terhadap debu dan percikan air, ini menambah nilai lebih pada ponsel dalam hal durabilitas. Dengan ketebalan bodi hanya 8 mm dan berat 181 gram, Poco X6 dirancang untuk kenyamanan penggenggaman menawarkan profil yang ramping dan ergonomis. Keseluruhan desain dan fitur Poco X6 ini mencerminkan komitmen Poco dalam menyediakan ponsel yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki estetika menarik sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen modern. Melanjutkan ulasan tentang Poco X6, salah satu aspek terpenting yang patut diperhatikan adalah layarnya. Ponsel ini dilengkapi dengan layar berukuran 6,67 inci. Menggunakan teknologi 1,5 Key Flow AMOLED yang menawarkan refresh rate 120 Hz. Hal ini menjanjikan tampilan visual yang lancar dan detail, sangat cocok untuk berbagai kegunaan mulai dari menonton video hingga bermain game. Layar Poco X6 ini juga diperkuat dengan perlindungan Gorilla Glass Victus yang efektif melindungi dari goresan dan dampak ringan. Selain itu, layar ini memiliki kecerahan yang mengesankan dapat mencapai 1800 nits, menjadikannya mudah dibaca bahkan di bawah sinar matahari langsung. Fitur lain yang menambah daya tarik Poco X6 adalah dukungan Widevine L1 yang memungkinkan pengguna untuk melakukan streaming konten Netflix dalam kualitas HD. Ponsel ini juga mendukung HDR 10 Plus yang memperkaya tampilan dengan kontras yang lebih baik dan warna yang lebih hidup. Desain bezel yang sangat tipis pada Poco X6 mencerminkan standar desain smartphone modern di tahun 2024 brand Xiaomi melalui Poco X6. Menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menciptakan ponsel yang fungsional tetapi juga yang memiliki estetika sesuai dengan tren terkini. Xiaomi telah membuat keputusan strategis dengan memilih chipset Snapdragon 7S Gen 2 berfabrikasi 4 nanometer untuk Poco X6, menargetkan kinerja yang mengesankan khususnya dalam ranah gaming. Di segmen harga 3 jutaan, chipset Snapdragon 7S Gen 2 menawarkan nilai yang sangat menarik sebagai perbandingan di India. Redmi Note 13 Pro yang menggunakan chipset serupa dijual dengan harga sekitar 4 jutaan.
Sementara itu, Poco X6 dengan Snapdragon 7S Gen 2 ditawarkan di pasar global dengan harga yang lebih kompetitif, yakni 3 jutaan, membuatnya menjadi pilihan yang sangat menarik bagi konsumen. Dari segi benchmark, Poco X6 telah mencatatkan skor yang mengesankan dalam uji benchmark AnTuTu 10, yaitu sekitar 603.400 poin. Skor tinggi ini menegaskan bahwa Poco X6 tidak hanya unggul dalam menangani tugas sehari-hari, tetapi juga memiliki kemampuan gaming yang luar biasa. Dengan performa yang lancar dan responsif, chipset ini dapat menangani berbagai jenis game dengan sangat stabil, memberikan pengalaman gaming yang memuaskan bahkan untuk game yang membutuhkan sumber daya tinggi. Xiaomi menegaskan komitmennya terhadap kualitas dan performa dengan konfigurasi RAM dan penyimpanan internal pada Poco X6. Ponsel ini tersedia dalam dua varian, yang pertama dengan 8GB RAM dan 256GB penyimpanan internal, serta varian yang lebih tinggi dengan 12GB RAM dan pilihan penyimpanan internal 256GB serta 512GB. Kedua varian ini menggunakan memori LPDDR4X dan penyimpanan UFS 2.2 yang terkenal akan kecepatan dan efisiensinya dalam pemrosesan dan transfer data. Ini menjamin performa yang cepat dan lancar, sangat cocok untuk menjalankan aplikasi dan game yang memerlukan banyak sumber daya. Dari segi perangkat lunak, Poco X6 dijalankan dengan sistem operasi Android 13 yang bisa di-upgrade ke Android 14, sementara antarmuka yang dilengkapi dengan antarmuka pengguna MIUI 14. Jika masuk Indonesia, bisa langsung upgrade ke HyperOS. Xiaomi juga menjanjikan dukungan update OS Android hingga 3 kali serta 4 tahun update keamanan, kombinasi dari hardware yang kuat, sistem operasi terbaru, dan dukungan update yang panjang, menjadikan Poco X6 pilihan yang sangat menarik. Poco X6 menawarkan sebuah pengalaman fotografi yang berbeda, terutama jika dibandingkan dengan Redmi Note 13 Pro. Terutama dalam segi konfigurasi kameranya, perangkat ini dilengkapi dengan sistem kamera yang mencakup 3 kamera. Kamera utama 64MP menggunakan sensor OV64B dan dilengkapi dengan OIS. Ini memungkinkan Poco X6 untuk menangkap gambar dengan resolusi tinggi yang tajam dan stabil, serta mendukung perekaman video 4K pada 30fps. Kamera ultrawide 8MP yang memperluas jangkauan pengambilan gambar, kamera makro 2MP yang memungkinkan pengguna untuk menangkap detail kecil dengan jarak yang sangat dekat. Untuk kamera depan, Poco X6 dilengkapi dengan sensor 16MP yang mendukung perekaman video Full HD pada 60fps. Kamera selfie ini ideal untuk pengambilan gambar diri dengan kualitas tinggi dan video yang halus dan jernih. Kombinasi dari kamera utama berkualitas tinggi, ultrawide, makro, dan kamera depan yang mampu menjadikan Poco X6 sebagai pilihan yang menarik bagi kalian yang menghargai fotografi dan videografi mobile. Poco X6 menonjol dalam segi fotografi terutama berkat kamera utamanya. Kamera ini menggunakan sensor OmniVision OV64B. Yang menariknya, merupakan sensor yang sama digunakan pada Poco X6 Pro. Hal ini menandakan bahwa Poco X6 tidak hanya menawarkan nilai yang baik dalam segi harga, tetapi juga dalam kualitas kamera. Sensor ini dikenal akan kemampuannya dalam menangkap detail yang tajam dan menghasilkan warna yang akurat, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang kurang ideal. Poco X6 menawarkan rangkaian fitur konektivitas yang sangat lengkap, memenuhi kebutuhan berbagai pengguna modern. IR Blaster memungkinkan Poco X6 untuk berfungsi sebagai remote control untuk berbagai perangkat. Dual stereo speaker Dolby Atmos memberikan pengalaman audio yang imersif dengan suara stereo yang jernih dan kaya. Jack 3.5mm headphone juga hadir meskipun semakin langka di smartphone modern. Jack headphone 3.5mm memberikan fleksibilitas untuk menggunakan headphone berkabel tanpa memerlukan adaptor. Sensor sidik jari di layar menyediakan metode keamanan yang cepat dan intuitif. Rating IP54 memberikan perlindungan terhadap debu dan tahan percikan air, menambah ketahanan perangkat. Koneksi nirkabel yang cepat dan stabil dengan dukungan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.2. Kemampuan 5G menyediakan kecepatan internet super cepat, sementara NFC memudahkan transaksi nirkabel dan pairing perangkat. X-axis linear motor vibration serta gyro hardware juga ada yang memberikan umpan balik haptic yang lebih halus dan akurat, meningkatkan pengalaman penggunaan terutama saat mengetik atau bermain game. Namun Poco X6 tidak dilengkapi dengan slot kartu memori, yang berarti pengguna harus bergantung pada penyimpanan internal perangkat. Salah satu fitur kunci dari Poco X6 adalah baterainya yang berkapasitas besar, yaitu 5100 mAh. Tidak hanya itu, Poco X6 juga dilengkapi dengan teknologi fast charging 67W.
Dalam rangkuman harga ini, kalian akan melihat bagaimana Poco X6 diposisikan di pasar global dengan perbandingan harga antar negara. Kalian bisa mendapatkan perspektif tentang bagaimana Poco X6 bersaing di berbagai pasar. Di harga tersebut, Poco X6 sudah dilengkapi dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2, layar berkualitas tinggi yang super jernih, dan kamera utama yang mumpuni dengan OIS. Faktanya, banyak yang menganggap bahwa Poco X6 ini merupakan peningkatan signifikan dari pendahulunya Poco X5. Kabar baiknya, Poco X6 dijadwalkan akan segera hadir di Indonesia. Banyak penggemar gadget di tanah air yang sudah tidak sabar menanti kehadiran seri Poco X6 ini. Kami juga berharap Xiaomi Indonesia melalui sub-brand Poco dapat segera merilis seri ini di pasar Indonesia. Pastinya ini akan menjadi salah satu smartphone yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar HP di Indonesia.